Kasus COVID-19 di Indonesia terus menurun, namun masyarakat diharapkan tetap disiplin menjalani protokol kesehatan. Upaya untuk menekan penularan virus juga bisa dilakukan salah satunya dengan vaksinasi. Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan didukung MNC Peduli menggelar sentra vaksinasi untuk mencegah penularan COVID-19. Gedung Olahraga Seni dan Budaya Ewangga di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ramai didatangi masyarakat untuk menjalani vaksinasi. Kegiatan ini hasil kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan yang didukung oleh MNC Peduli. Dalam vaksinasi ini disiapkan dosis vaksin jenis AstraZeneca untuk dosis kedua dan vaksin Pfizer untuk dosis pertama yang diperuntukkan untuk masyarakat umum mulai umur 12 tahun ke atas. Dan hari ini kita menargetkan 3.000 vaksin. Dengan ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim MNC Peduli yang sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan telah hadir di sini bersama-sama menyelenggarakan dan memantau acara gebiar vaksinasi di Kabupaten Kuningan. Saya divaksin tidak takut karena sehat. Sentra vaksinasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat setempat untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap COVID-19, sehingga dapat meminimalisir resiko jika terpapar virus corona. Kami sangat mendukung gitu ya, program pemerintah untuk memvaksinasi sebanyak-banyaknya masyarakat di Indonesia, karena yang kita ketahui dengan adanya pandemi ini perlu untuk kita lakukan kurva penyebaran COVID-19, dan salah satu caranya adalah dengan get yourself vaccinated. MNC Peduli akan terus berupaya membantu pemerintah dalam percepatan vaksinasi agar mencapai kekebalan kelompok. Dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan.